berginya seorang insan yang tiada gantinya. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir. Kerak-kerakan dan berorokan dicari. Bicara berorokan semua. Susah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu. Permainan. Kalau kamu rasa apa dulu aku tak siap apa kini. Safawi untuk Kamera, meninggalkan untuk Diogo, mencari ruang Diogo, diselamatkan dengan cepat payah oleh Sufyan Rahman. Jadi Anif, mungkinkah inilah pengalaman, inilah dikatakan pengalaman yang dimiliki oleh Sufyan. Serangan daripada Gilbert. Satu antara yang cukup baik. Saya rasa satu poin yang cukup baik yang dilakukan oleh Gilbert. Tetapi seperti saya katakan tadi tentang pengalaman, kita dapat relax. Masih serangan ini Kasar Grande. Panang Kasar Grande semula terlepas pas saja ada peluang. Sufyan Rahman menutup kesilapan awal. Ini nampaknya beberapa pemain bergaduh ya. Penjuru menekan 30 sambut dan sumber dengan yang kabar Sufyan Abdul Rahman mengambil langsung dan dia sejenio save by Sufyan Rahman. Kepito akan melancarkan asakan balas pada PKSP yang Carlo meminta lambungan tinggi untuk Giancarlo. Tarukan semula peluang untuk PKSP. Janturu dua kepada kesedaran Janturu diselamatkan oleh Sufyan Rahman dan kemudiannya percubaan Zafi Salih save by Sufyan Rahman. Berakhir ruang untuk BKFP habis percubaan dari Hafiz. Menggunakan kepantasannya masih lagi habis diselamatkan oleh Sufyan. Sufyan Abdul Rahman yang pergi meninggalkan kita pada tengah hari tadi pada usia 41 tahun. Saya menyaksikan bagi musim lalu beraksi dalam 29 perlawanan untuk Terengganu termasuklah kesemua perlawanan Piala Malaysia yang mana menyaksikan Terengganu mara sehingga ke peringkat akhir. Kehilangan yang cukup besar saja bagi bola sepak Terengganu tetapi bagi bola sepak tanah air secara keseluruhannya.
Mohon bersama para penduduk sekalian untuk berdiri. Sama-sama kita berikan penghormatan menghadirkan Al-Fatihah buat Allahyarham Sufyan Abdul Rahman. Terima hormati beliau. Terima kasih.